Nah, ini pun orang lama juga. Tadi. Ini telung pipit ya. Telung pipit mas mau digoreng dengan cili putih. Kita goreng belacan nanti guys. Ini telung Jawa. Telung Jawa. Nah, ini pelakon Korea. Fyoda. Tapi tidak mau balik sana. Tabang sudah mahal. Menari bertopeng. Aku bertopeng. Semua tetamu akan pakai topeng untuk tutup muka mereka dan bertemu kembali bersama saya di Jul Kacang Food. Okay guys, hari ini saya berada di rumah abang saya. So, malam ni kami makan beramai, makan bersama-sama, berkumpul. So, hari ini saya nak masak terung pipit bersama dengan terung Jawa. Masak dengan belacan ya guys. Okay, jom saya tunjukkan bahan-bahan dia yang simple sahaja. Okay, di sini ada cili. Cili ni saya tak tumbuk, saya masukkan sekali nanti. Di sini ada belacan, bawang merah, bawang putih. So sekarang ni saya nak tumbuk bawang merah dengan bawang putih. Aku lihat bawang minyak makin cip lah. Saya lah. Masih bawang putih cip. Ni assistant lah. Assistant. Senyum sikit, bagi high sikit. Hai. Ini kita punya gafil. Okay, say hi bro. Hi. Bo, kau ingat apa kau pakai tu? Sekarang bersama kita punya otai ya, orang lama juga. Abang kita. Okay, say hi bang. Hi. Okay. Ni bekas pekerja offshore ya. Sekarang ni beliau membawa toke sawit sekarang ni. Jadi toke sawit. Okay. Okey, sekarang kita nak mula masak. Kita panaskan minyak dulu. Seperti biasa, kita nyalakan api. Okey, kita biarkan panas. Kuali kita panas sekejap. Li, itu minyak yo. Saya ingatkan tadi. Antik betul. Ini ambil daripada Arab ke apa ni? Mahal ni. Okey. Guys, apa yang membuatkan saya jatuh cinta hari ini guys adalah sebuah batu yang sangat kecil.
cute dan juga unik. Rasanya ringan. Oke, kita masukkan bahan-bahan tadi yang telah ditumbuk. Kita biarkan bawang naik bau. Sekarang kita punya bawang sudah masak, jadi kita masukkan terung pipit. Terung pipit. Apa dipanggil terung pipit? Tak tahu lah, mungkin sebab dia kecil. Ataupun yang makannya pipit saja. Sebab dia kecil kot. Okey. Apa dia punya khasiat terung pipit? Boleh kurusnya badan ke? Hasil dia sangat banyak, seperti mencantikkan kulit. Selain itu, awet muda. Ini apa, selain daripada goreng-goreng macam ni, apa masakan lagi untuk terung pipit ni yang paling sedap kalau masak dengan daun ubi tumbuk? Daun ubi tumbuk? Ya, daun ubi tumbuk. Digoreng dengan daun ubi. Lepas tu ulam. Selain daripada goreng, kita boleh juga ulam. Makan mentah-mentah macam tu lah. Ya. Tidak, bukan ada... mentah, kita rebus. Okay. Kita biarkan dia empuk. Lepas tu baru kita akan masukkan terung jawa. Ni dari mana dapat ni? Beli ke, curi ke? Ambil dia apa? Saya minta kebenaran mak saya tadi. Dekat belakang rumah dia ni. Okay. Okay guys, sekarang ini kita menemu ramah kita punya pelakon Korea kita. Okay, apa perasaan beliau sekarang ni? Ada rindu dengan seseorang ke ataupun macam mana ni? Okay. Dan apa harapan untuk apapun pesan untuk orang yang tersayang? Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik. Okay, dia pesan daripada pelakon Korea kita ya. Okay guys, kita punya terung pipit dah nampak berubah warna. Jadi sekarang ni kita masukkan terung jawa. Macam bola pula. Masih hidup lah. Belum lompat dari poli. Kenapa tak patah macam tembok tu? Ni nampak simple tau, tapi nanti boleh dekatkan masuk. Ini memang ini turun temurun lah. Ya. Lepas tu kita campakkan cili. Cili ni tak payah buang punya tangkai. Sabun macam ni. Tahu rasa kepuasan dia makan pedas. Bau dia sampai satu kampung pun boleh hidup. Berdekut. Melompat-lompat. Habis tergolek-golek dia begitu. Kita biarkan dia beberapa saat. Kok bagi terung jawa ni lembut sikit lah. Ni selain yang masak macam ni, kalau campur dengan ayam okey tak? Ada terung tu? Buat sup ke apa? Yang tu saya belum campur dia lah. Biasanya orang campur dengan mana lagi je. Dia buat menu next time lah. Lepas tu tunggu dalam berapa minit? Tunggu dalam beberapa saat lagi. Saat lagi ya. Okey, ni nak tanya ni. Sebelum ni orang zaman-zaman dulu kan, nenek-nenek datuk-datuk kita dulu ada tak pernah masak benda ni dalam bulung ke ataupun pakai panggang ke? Pernah. Terung pipit ni bapak saya pernah campur dengan ayam tua dalam bulung, lepas tu campur dengan duduk ubi. Dia macam tiga dalam satu lah, masak dalam bulung. Tiga dalam satu tu ya. Tiga rasa ke ataupun tiga bahan masuk dalam satu? Dia tiga bahan lah, daun ubi, ayam tua dengan terung pipit ni. So dia ada rasa macam manis-manis, pahit-pahit. Bukan ayam tua, ayam pencen. Ayam pencen. Dia panggil ayam tua lah sebab dia tua. Dan dia ada ayam yang sambung 26, ada ayam yang
Sambung 55. Oh, okey. Detailnya guys ya. Oi. Okey guys, sementara saya nak tunggu saya punya terung pipit saya masak. Jadi sekarang saya sediakan air rebusan untuk rebus bahan-bahan ulaman kita. Okey, di sini saya ada daun batik ya guys. Daun batik yang sangat-sangat sedap kalau diulam sebab dia rasa pahit, lepas tu rasa berlemak. Okey, di sini kita ada daun cangkuk manis juga. Okey, daun cangkuk manis dan juga daun ubi. Kita ulam macam tu saja dengan sambal. Kita tunggu kita punya kuali air kita mendidih. So nampak gayanya kita punya terung ni sudah rebus, sudah masak. Jadi sekarang ni kita masukkan perencah. Okey, kita masukkan perencah. Hebat rasa, maybe cukup rasa. Dengan tidak ada terbatuk dengan suara saya. Suara yang tak berapa sedap. Suara tu dah sedap dah. Tapi kalau tak nyanyi lagi sedap. Suara rasam. Okey, lepas tu kita cuba. Kita cukupkan api. Begini ya, abang saya punya gas. Lain daripada yang lain. Panas guys, kena tunggu dulu. Nanti melecur saya punya lidah. Eh, masa dekat Korea hari tu, tak perlu tiup. Saya cuba dulu ya guys. Oh, kalau sampai tak boleh nak berkata tu macam mana rasa dia tu? Saya tak tipu lah ni bang. Memang sedap. Biasanya makanan yang simple macam ni lah ya, yang boleh membuatkan kita rasa kenyang. Tak semestinya kita makan makanan yang mahal. Makanan murah tapi mengenyangkan. Pun cukup jugalah kan? Ya. Jadi kenyang. Semua bahan ni tadi hanya di belakang rumah mak saya je. Okey, sudah siap ya guys. Okey, kita tunggu lagi menu kita yang kedua ya. Saya nak rebus itu. Apa tu? Ulam-ulaman. Cangkuk manis. Kita rebus dulu. Okey, sekarang ni kita menonton pelakon Korea kita beraksi ya. Oh, ni kalau rebus ni berapa saat? Tidak lama lah. Tunggu dia. Dia layu. Ya, layu terkena minyak masak, letak sikit. Oh, mesti letak minyak masak juga. Oh? Ya, bagi dia lembut. Bagi dia ada lemak-lemak, manis-manis. So, ingat dia rebus macam tu padahal dia campur minyak masak juga. Okey. Ini masakan Korea ni. Masakan kampung. Oh, masakan kampung. Kali parang. Bawa besok ni.
Bulu dia macam bulu harimau. Laki perempuan tu buat? Dia laki. Laki yang sayangnya. Okay guys. Makan seperti. Sisi makan ya guys. Okay guys. Ni yang membuatkan kita bertambah nasi nanti iaitu kita tengok bekasam ikan yang dah diperahkan limau dan cili. Ini masih mentah. Masih mentah. Ini makanan tradisi orang Bidayuh. So sekarang ni saya nak ulam. Mantap guys. Terung. Okay, ini tadi terung putih yang digoreng saya tadi. So sekarang ini saya nak makan, saya nak cuba. Memang sedap guys. Apa lagi kita ulam daun betik. Ini memang favorite saya guys. Kalau saya balik kampung memang saya akan ambil. Saya akan ulam dengan sambal belacan. Okay guys, jangan lupa tonton video saya sampai habis. Like, comment dan subscribe sampai new video. Bye. Guys, sekarang saya dengan adik ipar saya kutip cili guys. Okay, di kampung ni mak saya tanam macam-macam. Cili ada, terung ada, sayur daun ubi, cangkuk manis, keladi. Ini keladi. Buah dragon fruit. Macam-macam lah guys. Ini baru sikit guys cili ni. Ada lagi pokok dia yang dekat belakang rumah mak saya memang banyak. So di sini juga ada apa tu? Kucai. Mak saya tanam dekat sini je guys. Kucai. Kucai halia. Ni kucai ni kalau masak sambal belacan letak cili putih memang berdesup telinga pedas makan tapi sedap. Halia pun mak saya dah tanam. Memang tak payah belilah guys. Memang seronok lah duduk dekat kampung. Macam-macam saya boleh tanam sebab tanah luas. Di sini ada limau juga. Limau ni sangat manis. Memang beruntung lah orang yang duduk di kampung ni guys. Macam-macam ada. Tak payah beli sayur. Boleh dikatakan tak payah beli sayur. Cuma beli daging sahaja. Serai pun sama. Serai. Pokok nenas. Ini pokok daun ubi.